peraturan presiden minta mulai menggunakan kendaraan listrik. Tapi kelihatannya sampai 2022 itu kayaknya kurang begitu ini, kurang begitu banyak. Akhirnya dikeluarkan impres nomor 7 tahun 2022. Intinya bahwa diminta pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri untuk menggunakan dulu. Itu sebagai contoh gitu. Jadi biar kalau pemerintah sudah pakai, tentunya masyarakat yakin akan niru seperti itu. Nah, kita juga sudah melakukan peraturan Menteri Perhubungan terkait konversi. Jadi konversi untuk motor dan untuk mobil sudah kita keluarkan. Artinya tinggal masyarakat kita yang punya bengkel untuk mengajukan. Sangat mudah diajukan ke kita, disertai gambar-gambar alat apa sudah dipunyai, segala macam. Nanti kita cek ke lokasi, langsung keluar. Gitu.